Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Faiz Satriani Studio. Salam satu hati. Apa kabar Anda semua? Dimanapun Anda berada, semoga aktivitas hari ini tetap lancar ya, diberikan kesehatan dan kemudahan. Oke, updatean video hari ini yaitu yang datang Beat Sporty CBS hitam. Ini laku, punya saya, terjual. Ini prosesan kredit, sudah ACC, tinggal kirim. Nah, ini yang bikin penasaran, ini warna ini lho, sekupi fashion coklat. Fashion coklat ini lho, keren lho, sama Vario 160. Ini sekupi fashion coklat. Ini yang belum pernah saya upload, ini warna seperti ini. Keren lur, tampilannya lur. Jos gandos. Ini sekupi fashion coklat. Warnanya keren ini lur. Nah, ini untuk tampilan batok speedometer depan, ini coklatnya warnanya seperti ini dengan tulisan Honda, dan ini kan belum dipasang variasinya. Ini coklatnya agak coklat hitam, nanti dikasih variasi batok, batok variasi speedometer ya. Nah, terus untuk tampilan yang di badannya seperti ini, warnanya coklat, coklatnya agak coklat ngedop ya. Ini coklatnya coklat ngedop sampai di selebar depan. Nah, untuk lampu headlampnya ini LED ya loh, lampu rating terpisah kanan kiri dengan tampilan kisi-kisi agar terlihat elegan. Terus untuk strippingnya loh, strippingnya kalau warna yang fashion hampir sama ya, ini di tulisannya ini ada birunya, kalau yang fashion blue, kalau yang fashion coklat ini tulisan S, tulisan S. Ada warna dengan kombinasi warna oranye, terlihat sangat bagus, keren banget ini lur. Terus listnya sampai ke bawah warna oranye ya. Terus di bawahnya lagi ini lur, warna yang terpisah ini warna coklat susu ya, dengan stripping warna coklat, ini warnanya coklat brown, coklat dop sampai sini. Nah, ini terus di belakangnya, ini di body belakang bawah tempat duduknya ini warnanya mengikuti yang di depan ya. Nah, ini sampai sini dengan kombinasi warna oranye. Terus untuk tulisan sekupinya, ini emblemnya warna silver seperti ini ya. Nah, ini untuk shock depannya sama semua ya, mau yang sekupi prestige, sekupi fashion, sekupi sporty, sekupi stylish, itu sama. Remnya juga sama, bannya pakai ring 15 sama ya, kombi brake. Nah, terus ini untuk tampilan yang di
depan di speedometer ini kombinasi ya, menyesuaikan dengan warna coklat. Di speedometernya ini warnanya warna coklat. Nah, terus ini ada lampu indikator, lampu jauh, tempat untuk ngecek bensin komplit. Ini posisi belum disetelin. Terus ada tempat, ada jamnya, jam digitalnya. Ini speedometer semi digital ya. Nah, terus ini untuk pegangan di stangnya. Ini beda ya sama di Scoopy series 2022. Ini ada gerigi-geriginya, agak keset ya. Kalau di Scoopy yang 2022 bentuknya bukan seperti ini, ada garisnya seperti itu, garis-garis. Kalau ini ada lubang-lubangnya seperti ini, jadi kalau megang itu lebih keset, tidak licin. Si pengendara nanti biar nggak licin, ini keset. Ini lampu jauh, terus klakson, rating kanan kiri, terus ini idling stop. Kalau di saklarnya ditekan ke bawah, ini 3 detiknya hidup, ini off, ini buat starter. Ini yang bukan smart keyless ya, ini pakai kunci kontak sama ada remote alarm anti maling sama di parkiran. Ini cara ngeset di tulisan set ini untuk mengaktifkan alarm anti maling. Nah, terus untuk unset ini untuk mematikan alarmnya. Nah, ini untuk di parkiran. Ini belum disteli. Kalau sudah disteli nanti saya kasih tahu. Terus di tulisan seat ini untuk membuka jok ya, harus cara membukanya harus pas ya. Ini kan posisi, nah ini posisi on, terus ditulis tekan ke bawah tulisan seat ini untuk membuka jok. Ini joknya udah membuka. Terus ini ada tempat untuk menaruh barang, ini sangat dalam ini lur, lebih lebar ini, jadi untuk menaruh barang sangat aman. Kalau yang dulu kan jaraknya pendek, ini lebih dalam ini lur. Terus ini untuk tempat menaruh barang. Nah, ini tinggal ditaruh sini ketika Anda membawa barang, entah itu beli di pasar atau apa. Nah, barang-barangnya bisa taruh di sini juga. Ini lur, ini ada tempat untuk charger HP. Nah, ini sekarang tempat charger HP-nya, tempatnya sama ini lur. Ini lebih dalam ini loh, jadi HP bisa ditaruh di sini, dalam banget nih. Untuk menaruh ketika Anda di perjalanan baterai mati. Nah, ini tinggal taruh di sini sama di charge. Jadi saya sarankan ya, untuk mengecas HP posisi mesin harus dihidupkan, jadi biar enggak akinya tekor. Kalau cuman di kontaknya di on, mesin tidak dinyalakan, terus untuk ngecas HP itu akinya cepet tekor loh. Nah, kayak gitu. Nah, ini plat nomor loh, dapat bonus plat nomor. Terus di sini nanti
ini kan posisinya belum disetelis sama belum dikasih karpet variasi ya. Karpet pijakan kaki di sini nanti ditaruh di sini. Bonusnya dapat karpet sama variasi batok speedometer. Nah, ini karpetnya. Karpet variasi batok speedometer variasi tool set. Nah, terus ini akinya lur. Nah, ini kan belum disteli. Ini akinya pakai 6 volt. Pokoknya di setiap CC 110 yang pakai charger HP itu akinya pakai 6 volt. Di bit ISS itu pakai aki 6. Bit ISS, bit Deluxe, terus Scoopy, Genio juga yang pakai charger, terus Vario 125, 160, PCX semua pakai aki 6 yang ada charger HP-nya. Ini tool set. Terus ini untuk spion ya, nanti dipasangkan di depan sini. Nah, ini untuk bagelnya ya, bagelnya mengikuti ya, sama ini bagelnya warna hitam coklat, warna coklat. Terus untuk ini lampu belakangnya sama ya, sama semua, sama seperti Scoopy Prestige, Scoopy Stylish, Sporty, Fashion, sama. Terus ini ada tulisan Honda, jadi sampai belakang ini warnanya coklat ya. Untuk speedometernya ini sama, untuk ban belakangnya sama. Ini tutup pengaman knalpot ya, ini warnanya hitam glossy, tidak mengikuti ini ya, ini warna dop, coklat dop, dia agak-agak busem, ini agak meling glossy. Terus untuk ini peleknya, peleknya juga ngedop ini. Yang beda ditutup untuk mengisi angin di ban, itu beda sama motor lain, khusus Scoopy. Ini pentilnya seperti ini, bentuknya bengkong letter L. Ya, ini ditutup mesinnya sama, ini sama seperti ini, seperti bentuk rumah-rumah apa, rumah lebah ya. Ini power stepnya aluminium, ini kuat. Ya, itu tadi ya penjelasan dari Scoopy Fashion Brown, matte brown coklat kombinasi warna susu. Ini saya belum pernah mengupload review video Scoopy Fashion coklat ini. Nah, ini untuk Anda yang ingin membeli, unitnya kan Indian. Untuk warna-warna yang seperti ini, seperti fashion coklat juga itu, juga itu Scoopy Fashion Blue, itu warnanya cepat lur, datang unitnya itu cepat dibandingkan dengan warna Scoopy Prestige putih. Ini Indiannya lama, bisa dipercepat, bisa bang, asalkan ngikuti saran dari marketingnya dan CS-nya dealer, mengikuti manajemennya dari dealer, nanti dibantu untuk mempercepat unitnya. Kalau Anda
nggak percaya datang di sini, nanti saya share lokasi dealernya ya. Oke, terima kasih untuk Anda yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga info-info tentang sepeda motor Honda bermanfaat untuk Anda yang bertanya-tanya, mau tanya-tanya tentang sepeda motor Honda, bisa komen di kolom komentar ya, atau bisa bisa halo di nomor WA saya, bisa chat, nanti sharing-sharing bisa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Semoga hari Anda menyenangkan. Salam sukses selalu.